Halo dulur, ini masih ada yang bingung. Bingungnya cara pasangnya gimana? Ya tinggal pasang, udah nggak ada PR ini. Jadi bak kopling ini ya, PNP oil cooler. Jika teman-teman masih bingung gitu ya, apa mungkin budgetnya minim gitu, budgetnya minim. Jadi nggak usah ribet-ribet. Bagian sini kan sudah tak kasih pembatas ya, tak kasih pembatas, ini jelas gitu, jadi dia nggak bocor ke sini ke atas. Nah untuk jalur olinya itu lewatnya dari sini. Nah bagian dalam itu lubang ya, lubangnya tembusnya itu bagian sini gitu. Nah bagian sini naik ke oil cooler, terus sudah dingin, terus turun ke sini. Nah turun ke sini dia masuk ya, masuk ke transmisi, ke askre, ke blockhead, begitu ya. Nah, jika teman-teman belum punya uang ya, belum punya uang, kepengen pasang bak kopling ini gampang banget gitu. Jadi ini nggak usah ditutup dulu, ini tetap dipasang, ini tetap dipasang, terus dikasih baut 14-an. Fungsinya apa baut 14-an? Untuk menutup ya, untuk menutup ini dulu, kan kalian belum ada uang untuk beli oil coolernya, ini ditutup dulu. Apakah fungsi normal? Normal gitu ya, jadi fungsi normal. Jika nanti kalau ada uang teman-teman ya, ini dipasang, tetap dipasang. Nah bagian sini dikasih lem gitu ya, di sini, di bagian sini ya, nanti disisakan setengah senti aja. Nah bagian sini dikasih lem gitu, dikasih lem, bisa pakai lem besi, lem porting bisa gitu. Karena di sini pompa oli ya, pompa oli, dia naik ke sini, dia menyalurkan oli ya, terus masuk ke sini, masuk ke sini, terus keluar sini, didinginkan oleh oil cooler, terkena angin, terus sudah dingin masuk ke sini gitu. Jika mau tetap dipasang tanpa oil cooler bisa begitu ya. Jadi di sini nanti nggak usah dilem. Kalau mau pakai oil cooler di sini dilem, gitu ya. Jadi disisakan ya, disisakan segini aja. Jadi untuk bagian sini, ini nanti tetap lubang karena di sini jalur oli. Nah, jadi buat teman-teman tidak usah bingung begitu. Walaupun kalian tidak punya uang ya, tidak punya uang, tapi kalian bisa tetap beli bak kopling ini dengan harga murah. Nanti kalau udah uang lagi baru nanti dipasang gitu ya oil coolernya. Jadi ini kalau mau tanpa oil cooler ditutup dulu, ditutup dulu pakai baut 14-an. Ini sudah PNP, ini sudah saya desain gitu, jadi aman banget, nggak ada trouble gitu.